pada kategori inovatif, yaitu PNS dengan karya inovatif, pada kategori inspiratif, yaitu PNS dengan karya nyata inspiratif, dan juga pada the future leader. Ini future leader ini memang dari usia yang mengikuti peserta mengikuti ini. Mohon izin Pak Wali tadi siang juga di provinsi pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menyelenggarakan kegiatan serupa ya Pak Robi ya. Jadi ini memang kegiatan yang dipandu oleh aturan dari Kemenpan RB. Nah, penilaian terhadap ASN berprestasi ini sudah dilakukan dengan beberapa tahapan, ada seleksi administrasi, wawancara, dan penilaian. Penilaian ASN berprestasi tingkat Kota Bandung dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari unsur pemerintah Kota Bandung, unsur akademisi dari Universitas Padjadjaran dan Universitas Pasundan. Ini tim penilainya, Pak Wali. Penilaian dan evaluasi dilakukan pada tanggal 9, 10, dan 17 Oktober yang insya Allah akan kita saksikan bersama pemenangnya pada layar monitor. Yang kedua kami laporkan, alhamdulillah, penghargaan kepada Saudara Teguh Haris Paton, SSPB. Ini sebagai jabatan pengawas terbaik. Pengawas ini eselon 4, kali eselon 4. Pengawas terbaik pada anugerah ASN tahun 2024 tingkat nasional. Wow, masya Allah. Oleh Bapak Menteri Pan-RB. Kemudian ada juga penghargaan terhadap Saudara Karna Abdillah, SE. Ini kategori PNS berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Kemudian juga kami mendapat penghargaan dari Pak PJ Gubernur Jawa Barat. Kemudian penghargaan kategori tingkat nasional juara 1 tim survival atas nama Saudara Asep Rizky Murdiana dan Saudara Encep Iman Nurdin, pemadam kebakaran pemula pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Pada malam hari ini juga mohon izin Pak Wali Kota, kita akan berikan penghargaan kepada 14 ASN peringkat terbaik atau sangat memuaskan dalam pelatihan kepemimpinan tahun 2024. Peserta pelatihan kepemimpinan administrator sebanyak 1 orang dan peserta pelatihan kepemimpinan pengawas sebanyak 13 orang. Sebetulnya untuk PKN 2 juga Pak, itu dapat penghargaan dari penyelenggaranya dari LAN Jatinangor. Tapi memang tidak masuk terbaik, itu masuk top 5, jadi tidak kita berikan penghargaan tahun lalu. Padahal dokter kita ada di sini. Baik, jadi penghargaan kepada peserta PKA dan juga PKP dilaksanakan oleh Pusat PKN ASN, LAN, kemudian juga PPSDM, Kemendagri, Regional Bandung. Bersama kita telah hadir Pak Wali Kota dan Bapak Ibu, para nomine yang merupakan ASN Kota Bandung yang telah mengikuti seleksi ASN berprestasi tingkat Kota Bandung dan juga peserta pelatihan kepemimpinan. Atas prestasinya tersebut diharapkan menginspirasi sekali lagi menjadi role model bagi para ASN yang lain di Kota Bandung. Bapak Wali Kota, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan ini sebagai rasa syukur kami, Pak, beberapa kegiatan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada tahun 2024. Yang pertama, Pak Wali dan Pak Ibu sekalian, demografi pegawai pemerintah Kota Bandung ini sebanyak 15.976 ASN, terdiri dari 10.916 PNS dan 5.060 P3K. Jadi memang sudah sepertiga, Pak, jumlah P3K, dan mungkin Pak Kakanrek bisa jadi ke depan bisa lebih ya, P3K setengah, PNS setengah. Kemudian kegiatan kami juga ada pengangkatan P3K, pelantikan dan penyerahan SK P3K tahun 2024 sebanyak 100.